Hai, assalamualaikum, nama Korak and welcome back to my YouTube channel. So untuk video kali ini aku nak ulas M. Bison main antagonis untuk Street Fighter Ultra 2. Round 1, fight! So sebenarnya figura ni aku dapatkan daripada killer poster di Wisma Ampang, Wisma Triangle Ampang kot tak silap aku. So aku adalah pergi kedai dia. Aku dah lama dah deal dengan dia over the time. So before this aku cuma deal melalui online saja. So ni first time lah aku ambil kesempatan ni. Actually dekat je dengan tempat yang aku selalu stay dekat Ampang. So why not just aku give a try lah and then walk in. Sebab bila korang walk in tu dia akan dapat lebih banyak promo. And then aku pun suka dia ada gunakan Atome untuk pelan mudah bayar. Kalau korang yang berminat untuk beli figura dan tak cukup duit dan korang rasa korang hanya mampu bayar ansuran, korang boleh guna Atome untuk beli figura ni. Sampai melengah masa lagi, jom kita teruskan ke segmen seterusnya. Ulas mainan. Terlebih dahulu kepada yang baru pertama kali sampai ke channel YouTube aku, jangan lupa klik subscribe dan jangan lupa share video ni. So disclaimer, mungkin korang tanya kenapa tiba-tiba background aku berubah. Disebabkan ya, aku sekarang berada di kampung, so aku tak banyak bawa aku punya alatan-alatan just untuk buat video ni. Tapi aku nak buat juga, so that's why dia macam ni lah. So kalau ada kekurangan aku minta maaf terlebih dahulu. So sebelum kita teruskan kita punya segmen ulas mainan, kita buat ulas kotak dulu. 360. Sebenarnya yang biasa ni dekat Jepun dikenali sebagai Vega. Aku pun tak tahu kenapa. Sama juga macam kes Barok. Ya, yeah, dia ada apa pertukaran karakter. Sebab actually bukan sebab apa, bila sesuatu perkataan tu digunakan untuk karakter lain pada kawasan lain. Yang biasa ni merupakan Supreme Commander untuk organisasi ataupun sindiket Shadoru, ataupun ada setengah tempat panggil Shadolu ataupun Shadow Law. Dia ni macam organisasi dia buat jenayah lah kalau nak diikutkan dalam dia punya storyline tu. Dia mula diperkenalkan pada tahun 1991. Kalau nak dibandingkan siri franchise Street Fighter Ultra tu yang diperkenalkan pada 1987. Masa 1987 tu dia punya final boss adalah Sagat. Kalau bandingkan dengan 1991 ni, new boss diperkenalkan iaitu M. Bison tu sendiri. So tak ada banyak perbezaan pun dalam dia punya kotak. Cuma yang beza kat sini Street Fighter Ultra 2 and then ada tulen Bison, lepas tu dekat bahagian belakang ni gambar M. Bison. Yang lain-lain semua sama je. Itulah cara untuk kita reduce cost. Yalah, packaging ni tak ada apa sangat yang nak diperdulikan melainkan figura dalam tu sini. Dari luar ni korang boleh tengok apa yang korang akan dapat. Dua sepasang tangan extra and then ada alternate head. And then ada beberapa bahagian aksesori. Mungkin efek tu nampak kat tepi tu. So tanpa melengah masa lagi, jom kita buat sesi nyah kotak terlebih dahulu. Jom kita teruskan. So macam ni lah karakter dia. Lepas kita buat nyah kotak tu, kalau tengok kat belakang tu dia ada backdrop dia. Backdrop dia disebabkan ini merupakan satu-satunya karakter mungkin Street Fighter dalam kawasan ASEAN Tenggara, iaitu Thailand. Yang ni loceng yang dekat dia punya temple tu lah. So kalau boleh tengok kat sini karakter M. Bison ni, sebabkan dia daripada Thailand, so ni lah dia punya backdrop dia. Bila korang lawan dia masa final boss tu, ada monk dekat situ, Sami lah, and then ya, ada penonton ni semua macam rakyat-rakyat Thailand lah. Dia lawan dekat dia punya temple, ni dia punya loceng dia. So untuk karakter M. Bison ni merupakan kali pertama dia ada bagi instruction manual, sebab nanti korang kena tukar padding dekat zirah dekat dia punya bahu ni. Sebab dia datang dengan zirah yang berbeza, yang mana dia datang satu lagi alternate zirah yang ada mantel ni. Mantel ni dia ada dawai dekat dalam, so kain dia material macam cakap satin pun ada, tapi dia polyester lah, polyester. So dia bukan fabric kain, so korang boleh bentukkan. So untuk figura bawah 200 yang datang, biasa benda-benda macam ni datang dengan Misco, tapi kali ni datang pada Jada Toy. So good job Jada Toy, sebab ada pin warna gold dekat situ untuk alternate zirah ni. And then selain tu dia datang juga dengan alternate head, yang mana ada mimik muka M. Bison yang dalam keadaan marah ni muka dia terbuka. Kalau tengok kat atas tu, organisasi Shadow Law pun nampak jelas.
And then dekat dia punya beret ni, dia punya texture dia pun agak kelihatan dekat situ, kesan-kesan fabric. Ada lining warna biru. So good job. And then dia datang dengan sepasang tangan open hand. Sebab yalah, kita tahu dia ada macam-macam power pada Ambassador ni. And then dia datang dengan effects. Sebelum ni kita ada Abuyugen, atau even Ken Master pun dapat Abuyugen. So yang ni dia datang dengan efek berwarna ungu. Tak pasti yang ni move yang mana, so nanti kita tengoklah macam mana. So dari segi figura, artikulasi sama je macam artikulasi Jada Toys untuk Street Fighter yang lain, yang mana kepala ni korang ada 360, boleh tolak atas bawah. Bahu ni ada swivel hinge joint, and then bawah bahu ni pun ada, siku ni ada, siku ni ada double joint, and then ni ada swivel wrist. Lepas tu abdomen, ab crunch dia ni, dekat dia punya bahagian bahu ni ada macam butterfly joint, and then dekat dia punya abdomen ni ada ab crunch, dan boleh pusing 360. Dan bahagian bawah tali pinggang ni sama juga macam karakter Ryu apa semua tu kan. Dia ada lebihan baju ni, dia gunakan soft rubber. So dia ada tebal lah dekat bahagian belakang ni, so dia takkan mengganggu pergerakan. So dia tebal lah dekat bahagian belakang ni, so dia akan memudahkan pergerakan. And then ada swivel hinge. Lepas tu dekat thigh dia ni pun ada swivel, so ada movement. Dekat lutut ada double joint, itu yang menarik, boleh macam tu. Lepas tu dekat ankle dia ni, dia ada macam rocker joint. Tapi cuma tu lah, the padding dekat dia punya feet ni lah yang actually mengganggu sedikit dia punya pergerakan untuk Ambison. So macam ni lah, lepas kita apply dia punya aksesori, yang kita tahu dia ada power seperti telekinesis untuk manipulate apa-apa saja ruang dalam dia punya persekitaran. So antara dia punya paling famous lah, dia punya move dia, selain daripada Stormchopper, so dia ada juga Psycho Crushers. Dia akan pusing-pusing, cuma yang efek tu dekat sini je lah. So dia tak datang dalam the whole big, the whole body itu. So dia jadi macam ni. So dia punya Psycho Crushers. Aku tak pakai zirah yang ada mantel tu sebab macam susah sikit. Tapi kalau boleh pakai pun lagi cool. Sebenarnya aku ada masalah dengan padding yang sebelah kanan ni, sebab dia macam selalu pop up sampai aku nak kena selit tangan bawah ni, and then betul-betul lekat baru dia secure dia punya zirah ni. Sekian saja ulasan aku berkenaan Ambison daripada Jada Toys ni. Apa kata korang, adakah ianya satu figura yang berbaloi ataupun tidak? So aku boleh gambarkan dekat sini, selain daripada dia punya figura tu, aksesoris dia, aksesoris dulu sedikit mengecewakan lah. Sebab iyalah, kalau nak dibandingkan yang sebelum ni, Ryu dengan Ken tu dia datang dengan stand untuk pegang dia punya up effect. So tapi yang ni tak ada. Aku harapkan dia bagi satu mini stand just untuk buat dia punya iconic move tu. Tapi tak ada. So that's why korang kena pandai-pandai lah figure out stand dia mana-mana. And then alternate head dia tu pun tak banyak beza in terms of dia punya mimik muka je. Lepas tu apa cakap, yang biasa ialah dia punya padding tu. Sebab padding tu dia bagi satu option kat zirah tu, bila kau nak pakai mantel ataupun tak pakai mantel. So itu je lah yang aku boleh cakap kan. Selain daripada tu, in terms of dia punya possibility, semua sama juga macam Jada Toss yang lain. Tak ada apa-apa yang hinder. Cuma kalau ikut bahagian kaki itu, iconic pose untuk Ambassador ni, dia akan beri tegak dan kaki dia rapat. Tapi yang ni dia tak lebat disebabkan dia punya tight tu agak gap, dan mungkin disebabkan masalah joint dia tu. So itu bukanlah satu masalah untuk aku, okey je. Cuma pose tu tak berapa nampak iconic sangat. So dia ada limitation sikit lah. Kepada korang yang nak dapatkan figura ni, boleh check link kat bawah. Dan terima kasih kerana sudi menonton. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya.